salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya mengunjungi SMK Negeri 69 Jakarta. Ini adalah sekolah baru dan kebetulan memang ini di lingkungan sekitar sini kayak ini ya, lokasi pendidikan. Jadi di sini ada MTS, ada MA, ada SMA 107 ya Bu ya, dan ada juga SD. Nah, di sini mau melihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sebuah sekolah yang betul-betul gedungnya masih baru dan emang sekolah baru ya. Nah, seperti apa? Ayo kita keliling sekolah ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagaimana subscribe? Segera subscribe untuk terus terupdate dengan video tentang pendidikan dan anak. Oke, ayo ikuti kami. Sedang belajar apa? Iya, sedang belajar. Kayaknya lagi praktek ya ibunya? Iya Bu, lagi praktek. Ini jurusan SIJA. Jadi dia pakai jaringan ya Bu ya, sinkronasi jaringan dan aplikasi. Jadi. Oh iya iya iya. Iya, iya Bu. Ibu guru ini lagi praktek apa Bu? Yang IoT Bu. Oh memang ini ya, apa? Ini suruh jam Bu kalau nggak PTM ya? Iya Ibu. Lumayan sulit kalau nggak PTM, cuman simulasi doang misalnya, nggak bisa pakai alatnya langsung. Dan itu nggak kebayang juga ya di iya, anak-anak nggak ya. Kebayang juga di anak-anak. Jadi kalau begini kan mau nggak mau anak-anak bisa tahu ya. Tapi kalau ibu lebih suka PTM? PTM lah Bu. Kenapa Bu? Lebih nyampe aja ngajarinnya daripada kalau online susah jelasin apa codingannya. Apalagi yang materi begini ya. Alat-alatnya anak-anak kan nggak ada kalau misalnya sendiri. Ini kan beli Arduino juga gitu-gitu. Dan ini lumayan mahal ya alat kayak gini ya. Jadi memang kalau PTN baru bisa inilah anak-anak memahami ya. Iya. Oke. Okay. Ini gimana prosesnya? Boleh lihat nggak Bu? Silakan. Iya. Ini yang ngerakit anak-anak. Oh. Iya, tapi belum sempurna. Iya. Jadi ini fungsinya buat untuk di touch ya. Iya, enggak boleh sentuh. Jadi pakai ini anak-anak yang buat ya. Buat. Iya, sensornya di sini ya gitu. Oke. Okay. Jarak ya. Betul. Halo, namanya siapa? Cynthia. Cynthia, kamu lebih suka PTM atau PJJ? PTM. Kenapa? Karena lebih efektif belajarnya. Lebih efektif belajarnya. Kalau di rumah enggak ya? Susah enggak kalau materi yang kayak gini di PJJ-in? Susah. Susah ya? Kalau kayak gini jadi paham ya? Iya. Rumahnya jauh dari sini? Enggak, rumah dekat. Ya? Oh enggak, dekat ya. Nama kamu siapa? Ar-Rahman Bu. Ar-Rahman lebih suka PTM apa PJJ? PTM Bu. Kenapa? Soalnya kalau di PJJ di rumah kurang ngerti Bu. Kurang ngerti? Iya. Saat tiba, walaupun lewat Zoom sekalipun atau Google Meet tetap sulit ya? Iya Bu. Kalau ini lebih mudah ya. Kamu kalau secara praktek selama ini kan sempat PJJ lama ya? Iya. Itu kalau praktek gimana? Agak susah sih Bu kalau praktek di PJJ mah. Kalau langsung sih bisa tanya ke teman gitu. Terus bahan-bahan juga agak sulit ya kalau itu di pada saat PJJ ya? Iya Bu. Jadi lebih suka PTM ya? Halo, nama kamu siapa? Nama saya Altafi Lala Ansar. Halo, panggilnya siapa? Panggilnya Altaf. Altaf? Iya, Altaf. Ya. Atau kamu lebih suka PTM atau PJJ? Kalau saya pribadi, saya lebih ke arah PTM Bu. Oh, okay. Soalnya karena di PTM ini kita juga bisa belajar banyak dari praktek-praktek. Terus juga cara gurunya ngajar jadi tersampaikan ke kitanya. Kalau misalnya kalau misalnya PJJ kan kita jadi apa? Berjarak sama gurunya, jadi kita daring. Jadi kalau saya sendiri lebih ke prefer PTM ke ya. PTM. Dengar langsung lebih enak ya? Iya Bu. Dan lebih semangat kan ada teman-teman ya? Iya, juga bisa apa namanya, bisa sharing-sharing sama teman kan. Jadi kalau nggak ngerti atau ngerti, jadi kita bisa saling bertukar. Tanya ya. Ya. Kamu sebenarnya kalau secara peralatan kayak laptop apa sih ada ya? Cuma ada, Bu. Jadi kendala ketika praktek-praktek harus di PJJ kan nggak mungkin ya? Iya, kalau misalnya praktek-praktek kan kita nggak mungkin sendiri, kita juga punya kelompok. Pasti punya kelompok. Kalau misalnya praktek itu kalau sendiri mungkin bakalan sulit gitu Bu. Oke, kamu jurusan apa ini? Saya jurusan SIJA, Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi. Nah di sini mana Bu pemancingannya? Oh ini.
Nah, yang kesenjata itu yang ini Bu, pemancingan yang satu ini. Yang jadi masalah ya. Masalah. Dia kalau buka pakai warga sudah kali ya Ibu ya kelihatan. Kalau ya. Dia warga, dari warga pintu dia yang mana Bu? Kalau dari warga misalnya kita nutup nih. Itunya di mana? Pintu dia di mana? Dulunya ada bisa di sini Bu, cuman karena dia komunikasi kurang. Ditutup sama warga? Warganya tutup, yang lain kan udah pada ngalah bikin jalan. Kalau ini memang kosong nih. Oh, jadi ini sampai sebelah sana dia pemancingannya itu? Dua ini? Beda yang punya Bu, yang bermasalah ini. Kalau ini beda lagi yang punya gitu. Oh, dia kalau misalnya dari sekolah ini masuk berarti dari mana Pak, pintu belakangnya? Kalau sekarang memang karena udah pada ditutup ya, sana juga ditutup, sini ditutup. Sementara bisa dia kesana, masih masuk ke sekolah pojok. Kita. Motor, tapi ada di pojok jalan. Sana ya Pak, yang ya. Bisa. Itu tapi yang lewatin dapur orang katanya. Gitu. Ya itu kan itu urusannya dia. Iya betul. Ini kan tak wilayah pemerintah. Kita kan nggak bisa, apalagi Kadis sudah bikin surat kan penolakan. Sudah Bu. Jadi kan sah secara hukum. Iya betul. Bu, kalau kita bangun apa tetap dibangun? Nanti harusnya Satpol PP-nya nungguin selesai dan nanti. Iya. Saya udah bilang sih sama Pak Wakadis itu harus resmi Pak, diminta aja nungguin sampai selesai. Iya. Dan nanti kalau udah dibangun terus dirobohkan oleh dia. Iya tuh. Itu pidana Bu. Jalur hukum. Ya. Jalur kita gugat secara hukum karena dia melakukan pengrusakan pada fasilitas milik pemerintah. Itu kena pidana loh Bu, 5 tahun loh hukumannya. Tapi kemarin kita udah coba mau naruh bata aja dia kan nggak terima, langsung disingkirin. Nah udah, nanti bata. Harus pakai Satpol PP. Kalau perlu pakai Polsek di sini, kita suruh nungguin Bu. Iya. Pokoknya yang penting Ibu bangun, begitu selesai dibangun, dia ngerobohin, kita laporkan jadi pidana. Dia bisa jalan ke sana, muter ke sana, keluarnya di pemancingan ini Bu, tapi lewatin dapur orang. Ya sebetulnya kalau hubungannya baik dengan tetangga kan nggak masalah ya Bu. Iya ya, dong, dia gampang lewat. Dia tapi, bukan dia desak pemerintah. Nah, atau sekolah-sekolah kan keamanan ini. Betul, masalahnya Bu, di keamanan. Iya. Kita sekarang yang datang ke pemancingan dia orang dari mana-mana. Lama-lama kan ngelihat ya kesempatan nih. Iya. Nih kok bisa ini sekolahan terus misalnya di Sabtu Minggu libur iya, sepi nih. Iya betul. Kan bahaya di kita. Sementara kita belum punya teralis. Iya. Ya, Bu, ya. Menurut saya iya. Memang udah tepat sih. Alasannya ditutup. Gini, saya aja yang lewat sana pemancingannya lewat sini. Ya, orang-orang pendatang memancingnya lewat sini bisa Bu. Nah ya udah, kenapa jadi makanya, memaksakan kita? Ada ke lawyer Bu ya. Jadi dari lawyer datang. Waktu itu sudah menghadap ke kami. Minta oh, datang, ya, datang. Terus dia pakai apa? Ininya, pakai surat apa? Datang tuh lisan aja ngomong ke Ibu. Ya langsung ada ngomong ke Pak. Oh, sebenarnya gini loh. Kalau kita berbicara lawyer, lawyer itu untuk di pengadilan, bukan iya, di tempat ini. Betul, betul banget. Kami juga sudah mengarahkan seperti itu. Tinggal iya. Gini aja nih, kita tantang aja. Kita akan tetap tembok, nanti kan ditunggu satu PP. Kalau perlu Polsek sini kita panggil. Yang kedua adalah ketika itu udah ditutup, kemudian dia keberatan, gugat aja ke pengadilan. Ya. Gitu aja. Menang Bu, pasti menang betul. Pemerintah. Karena ini kan tanah kita melindungi ratusan anak dan aset milik pemerintah. Betul. Kalau kita nggak bisa menjaga ya kita sekolah saya yang disalahkan. Makanya, gitu kan, Bu. Jadi jangan karena masuk negara pemerintah kalah sama satu orang gitu. Saya rasa kalau memang masih ada akses jalan kan bukan sama sekali nggak ada. Bukan berarti kita yang suruh ngalah. Kita mikirin satu orang tapi nggak mempertimbangkan ratusan anak. Iya betul. Apa sih kalau yes, itu aja Bu, suruh gugat aja kalau dia keberatan, nanti kalau datang lagi Pak. Sudah sempat diomongkan juga gitu Pak, nanti di bertarung di pengadilan. Tetap proses pemagaran Pak, nanti kalau Bapak tidak keberatan ya nanti silakan di pengadilan, udah di gitu kan Bu. Itu aja, itu udah pas. Ini semua kelas 12 harusnya di sini, di lantai. Per jurusan, Bu. Nih, lantai 3 mekatronik, lantai 2 ototronik, lantai 4 sija. Oh gitu. Cuman kelas 12 karena sebagian udah PKL, kelas 11-nya ada kelas yang kosong, makanya ini yang dari lantai 4 turun ke bawah. Turun ke bawah. Gurunya juga enggak capek mungkin ke lantai 4. Iyalah, ruang gurunya di mana? Di bawah. Tadi di lantai 2 di pojokan. Oh, di lantai 2. Nanti ke ruang guru deh. Pak, mau tanya dengan Bapak siapa? Pak Hairul. Ya, Pak Hairul. Pak Hairul ngajar apa, Pak? Guru PKN. Oh, guru PKN sama saya. Senior saya dong, Bu. Cuma saya dong ngajar ya. Saya dulu PKN, Pak. Bapak lebih suka PTM atau PJJ? PPM, Bu. Kenapa?
Karena kalau PTM itu saya sebagai guru juga interaksi dengan siswanya enak, Bu. Jadi antara guru dengan siswa itu ada interaksi sosial juga, sehingga siswa-siswa juga lebih cepat paham ketika dipaksanakan PTM. Oh iya, iya. Meskipun itu PKN ternyata juga lebih enak PTM. Bener, ya? Bu. Apalagi, daripada PJJ ya? Iya. Apalagi PTM kan kalau untuk PKN, Bu, ya. Jadi saya bisa menganalogikan atau mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, Bu. Oke. Jadi ada prakteknya juga. Bukan teori doang. Iya, bener, gitu, Bu. Ya? Terus juga anak-anak kayaknya menurut Bapak lebih antusias kalau PTM? Betul, Bu. Lebih antusias PTM. Dari mulai bahkan mereka datang pagi-pagi. Jadi dari segi antusias emang lebih antusias sama PTM, Bu. Dulu waktu PJJ lama tuh, Pak, kerasa nggak ada materi-materi yang sebenarnya tidak dipahami oleh anak-anak gitu? Terus terpaksa Bapak ulang gitu? Ada? Ada beberapa materi yang emang semenjak PJJ itu kayaknya harus PTM deh, Bu, kalau PJJ itu kayak kurang banget gitu, Bu. Jadi ada beberapa materi juga yang harus saya ulang lagi. Apa itu salah satunya? Materi apa di PKN? Kalau dalam PKN itu ada materi tentang lembaga negara, Bu. Oh. Jadi kebetulan kelas 10 ini yang saya ajar. Oh, ini kelas 10? Iya, materi itu hubungan antar lembaga negara, Bu. Oh, jadi kayaknya kalau hanya segera teori aja, harus pasti praktekan gimana antara hubungan MPR dengan DPR, hubungan presiden dengan MPR, dan hubungan-hubungan lembaga negara lainnya. Oh, itu berat ya? Iya. Artinya harus lebih pas kalau PTN. Bener, apalagi sekarang kan emang anak-anak harus bener-bener tahu fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara, Bu. Itu berarti materi esensial ya? Iya, benar, Bu. Masuk esensial juga. Di PJJ-in juga, terus saya ulang di PTM. Di PTM, terpaksa diulang ya. Karena memang itu materinya lumayan memenuhi Undang-Undang Dasar 45, pasalnya banyak-banyak banget. Iya, berarti kan materi berkaitan dengan Undang-Undang Dasar tuh. Iya, iya. Halo, namanya siapa? Muhammad Gilang Ramadan. Oh, panggilnya Gilang ya? Iya, Bu. Gilang, kamu lebih suka PTM atau PJJ? PTM, Bu. Kenapa? Karena penjelasan dari gurunya lebih dapat, Bu. Lebih dapat ya? Iya. Terus lebih semangat kali ya, karena ketemu teman-teman? Iya. Dibanding belajar sendiri di rumah ya? Iya. Kalau PTM, kayak apa? Kayak gimana gitu kalau belajar sendiri di rumah? Oh, kalau PKN pun lebih enak itu? Lebih enak PTM ya? Iya, Bu. Apalagi praktek ya? Kamu jurusan apa ini? Mekatronika. Itu sudah banyak prakteknya belum kalau kelas 10? Sudah beberapa, Bu. Sudah beberapa, dan itu agak sulit kalau PJJ ya? Iya. Oke, lo nama kamu siapa? Sita, Bu. Sinta? Sita. Oh, Sita. Sita, kamu lebih suka PTM atau PJJ? PTM. Kenapa? Belajarnya bisa lebih ngerti gitu kalau langsung daripada lewat daring gitu. Lewat daring. Oh, jadi lebih dipahamin gitu ya? Termasuk pelajaran PKN ini? Iya. Oh, di... Apalagi praktek ya? Iya, praktek. Kalau praktek lebih susah lebih lagi susah. Ya? Ada kendala jaringan nggak waktu di PJJ, lagi PJJ dulu? Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada ya? Cuma ya tetap aja lebih, kamu lebih memilih PTM ya? KKI kemarin KKI-nya resign karena hamil, jadi disuruh suaminya berhenti. Jadi tadinya kita nggak ada guru BK, cuma nggak mungkin nggak ada guru BK. Akhirnya kita memberanikan diri untuk honor, mengambil, merekrut guru. Iya, mau nggak mau ya, kan layanan BK tetap harus ada. Iya. Dengan 500 murid ya kan? 17 sekarang ya. Terus juga ini ada. Nah, ini ya makanya masih ditata ya ruangannya. Iya, masih, Bu, masih jauh dari kelengkapan syarat untuk BK. Adiknya sakit ya? Iya, patah kaki. Kecelakaan motor ya dia. Iya. Ruang isolasi sangat juga terbatas. Di sini ya? Enggak, isolasi ada di belakang. Oh, ruang isolasinya ada di belakang. Di ini khusus UKS ya? UKS gitu. Ya, baru seperti ini kondisi fasilitasnya ini ya. Sekolah baru, jadi ini memang berdirinya tahun berapa sih, Bu? Sekolah? Tahun 2019, tapi pindah ke sini 2020, Bu. PPDB 2020 udah ada di sini. Berarti betul-betul pas pandemi? Betul, Bu. Ya Allah, pandemi. Ini baru ditempatin berarti oleh anak-anak ya? Iya, 2020. Oh ya, wajar. Satu tahun dalam. Anak numpang di 26, sangat satu tahun lah. Prasarananya, Bu. Iya. Betul-betul. Jadi betul, betul. Baru dapat Desember. Iya. Baru dapat Desember ya. Jadi ada kursi-kursi ya. Ini ininya ya? Iya. Obatnya. Satu tahun kan numpang di 26, Bu, kelas 12 yang ada sekarang. Jadi kita kelas jauhnya 2 SMK. Oh, ini ruang gurunya ya? Gurunya? Iya.
Ini berapa semua gurunya, Bu? Guru semua 29, cuman hari ini ada yang dikajar di kelas, ada yang nggak hadir. Ada yang lagi dinas, jadi nggak hadir. Ya. Ini emang menghadapnya begini karena suka Ibu pakai rapat atau gimana? Oh, nggak, ruang rapat sendiri. Karena kondisinya guru, ya? Kalau dibuatnya bentuknya ini nggak muat. Kalau letter U, kemarin letter U, kemarin nggak muat. Makanya dibuat begini, iya, ya? Iya, makanya dibuat seperti ini. Tapi jarak kan udah cukup berjarak juga. Cuma belakang depannya aja ya, nggak nyampe semeter. Yang terlalu dekat. Sebenarnya sih bisa disiasati, Bu. Gimana, Bu? Kursinya di depan bisa digabung. Oh, digabung. Ini dua-dua gitu ya? Ini digabung. Jadi, terus ada pada depan. Sebenarnya kan kiri kanannya dia oke ya? Udah berjarak kan? Yang belum tuh kan cuma... Kalau misalnya saya, misalnya Pak sini ya, Bapak duduk deh. Mm-hmm. Terus kan kita nggak mungkin nggak ngobrol ya Pak ya, karena namanya guru ya. Nah pada saat ngobrol kan saya gini ya Pak, nggak mungkin Bapak ngomong terus saya tetap ada sana, nggak mungkin ya Pak. Pasti saya begini. Nah ketika ketemu begini kan Bapak juga agak maju pasti, kan deket Bu. Tapi sebenarnya ketika kita menjarakkan apa? Bisa tuh gini, Pak. Dijadiin satu. Iya, Pak. Coba deh. Dijadiin satu, Pak. Iya. Berarti ada kabel. Udah jadi misalnya kabelnya. Gini. Oh, semua kabel ya? Iya, udah. Nah, berarti kabelnya harus diubah ya? Iya. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh jadi jaga jaraknya terjadi sih, Bu. Iya, lebih ya. Ini lebih karena berjarak. Kabel. Memang settingannya udah terlanjur begitu ya? Yang terlalu dekat memang. Tapi kalau kiri kanannya sih udah oke. Hanya pada saat terlalu apa? Karena kita tuh pasti di ruang guru makan minum buka masker Pak, ngobrol deh kita. Itu aja sih Bu bahayanya. Kan Pak ini Bu lagi pengukuran listrik, jadi mereka saya suruh untuk mengukur di sini. Mereka kan membuat ini rangkaian ini, jadi saya suruh mereka untuk menguji ini Bu. Untuk mengujinya? Iya, ya? Menguji pengukurannya. Jadi ini anak maju satu-satu atau gimana Pak? Iya, mereka maju satu-satu karena saya mau mengambil nilai mereka untuk pengukuran. Karena harus intens, harus mereka satu persatu. Jadi yang lain saya suruh untuk mencari dulu persiapan baru nanti maju gitu. Oh gitu, jadi Bapak melihat skillnya anak secara langsung ya? Iya Bu. Satu persatu ya? Karena kalau berkelompok belum nggak ketahuan yang bisa siapa, yang nggak bisa siapa. Jadi saya pengen dapat langsung objektif untuk satu orang satu. Ini nggak mungkin kalau PJJ emang ya Pak ya? Iya Bu, karena praktik nggak mungkin PJJ semua praktikum. Harus PTM ya. Jadi Bapak ini bisa ngelihat sendiri, iya. Satu persatu anak nyoba gitu ya. Iya Bu. Siapa yang bisa sama yang enggak, itu terlihat jelas di sini ya. Iya. Oke, kalau ini berarti anak dipanggil satu-satu terus meletakin di depan Bapak, lalu Bapak ngasih nilai ya? Iya Bu. DC atau AC? DC atau AC? AC. Iya kali coba. Yakin nggak AC atau DC? Listrik PLN AC atau DC? Searah atau bolak-balik? Bolak-balik. Bolak-balik. Berarti apa? DC. Hah? Bolak-balik AC atau DC? Alternating current. AC. Oke. Ini DC atau AC? Ubah dulu berarti. Gimana cara mengubahnya? Coba. Itu tombol-tombol di situ ada fungsinya. Pernah saya ajarkan. Ini buat apa ini tombol ini? Coba pencet. Nah, ya. Ukur. Bagaimana coba? Hati-hati karena ini ada tegangannya, jangan sembarangan nanti kesetrum. Ini alatnya mesin gerinda untuk
biasanya kita gunakan untuk menghaluskan tepian-tepian kayak alat-alat elektronika atau semacamnya. Bisa juga untuk memotong. Kalau untuk praktiknya, maaf. Ini oncom. Ini mungkin agak berisik ya suaranya. Nah, seperti ini aja. Seperti ini kurang lebih cara menggunakannya. Ini untuk pengaman agar enggak ini. Untuk menggunakannya bagian yang tidak ada tembaga atau timahnya itu kita deketan. Jadi potongannya lebih terpotong dan untuk menghaluskan juga seperti itu kurang lebih untuk mesin grinder. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang saya berada di ruangan kepala sekolah bersama kepala SMK Negeri 69 Jakarta. Tadi saya sudah keliling ngelihat pembelajaran tatap muka. Ini sekolah baru, benar-benar baru dan benar-benar baru dipakai ya Bu ya. Betul. Jadi dulu tahun sebelumnya menumpang gitu ya di SMK Negeri 26. Dan sekarang sudah ada sarananya, sudah ada kursi, sudah ada meja baru, dan memang betul-betul anak-anak baru mempergunakan. Jadi wajar juga kalau secara sarana-prasarana bengkel, misalnya itu ada keterbatasan karena memang betul-betul sekolah baru ya. Nah, seperti apa tadi hasil PTM-nya, kita akan ngobrol bagaimana kemudian suka dukanya ibu nih ya, ngurusin sekolah baru di masa pandemi. Oke, nah sebelumnya jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Ibu, selamat pagi. Terima kasih waktunya. Selamat pagi, Bu Retno. Terima kasih sudah berkunjung ke SMK Negeri 69. Ibu, akhirnya kesini juga. Ibu, tak kenal maka tak sayang nih. Iya. Kenalan dulu nama ibu, jabatan, terus sebelumnya di mana? Baik. Nama saya Yasma Isfa Enri, biasa dipanggil Ibu Yasma. Jabatan sekarang Kepala Sekolah SMK Negeri 69 sejak tahun 2021 awal. 2021 iya, ya, awal. Yang sebelumnya PLT menggantikan Pak Purwo Susilo, yang sekarang beliau di Akil Kepala Dinas. Nah, sebelum saya Kepala Sekolah, saya mengajar di SMK Negeri 16. Mungkin Ibu udah pernah. Oh, udah pernah. Jakarta Pusat ya. Iya, persiapan PTM saya masih ingat ya. Saya masih di sana tuh, Bu. Oh, Ibu masih di sana waktu itu. Ya, udah lama ya. Nah, jadi saya guru akuntansi tadinya, Ibu. Oh. Nah, tapi ditugaskan dapat amanah kepala SMK 69 yang ya, ada jurusan akuntansinya. Yang benar-benar nggak ada hubungannya dengan itu harusnya manajemen ya, manajemen perkantoran ya, gitu ya. Tapi yang namanya tugas dipercaya ya kan tetap kita jaga amanah itu ya, Bu. Betul. Ya, semoga aja saya bisa menjalankan itu. Nah, jadi sebenarnya latar belakangnya memang SMK, tapi bukan SMK yang sekarang berapa tiga jurusan? Tiga jurusan apa aja itu, Bu? SMK 69 ada tiga jurusan. Pertama adalah teknik ototronik, masa belajarnya 3 tahun. Kemudian teknik mekatronik, masa belajarnya 4 tahun. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi atau SIJA, singkatannya SIJA, masa belajarnya juga 4 tahun. 4 tahun. Jadi ada dua jurusan yang masa belajarnya 4 tahun. Iya, betul. Jadi sampai kelas 13. Iya, betul. Nah, Bu, barangkali namanya sekolah baru ya. Problemnya apa, Bu? Kalau ditanya problem, sebetulnya banyak ya. Yang paling utama adalah dari fasilitas, Bu. Dari sarana yang katakanlah kita pindah ini, kita hanya dikasih gedung tanpa ada sarana pendukung. Mebel aja kita baru dapat 2021 akhir kemarin gitu ya. Jadi dari sarana yang masih sangat terbatas ya, belum lagi alat prakteknya. Dari mebelnya juga masih terbatas, alat praktek ya, atau lab-lab jurusan kita juga masih terbatas. Sudah ada sih, tapi belum lengkap ya. Belum maksimal gitu ya. Tapi pemerintah provinsi sudah berupaya untuk menuhi secara bertahap. Sudah. Ya, diharapkan mudah-mudahan ya Bu ya, iya, berikutnya betul, lengkap. Lengkap. Kita berharap mungkin lab, komputer ya, yang nanti akan. Kan ada jurusan SIJA ya. Iya, SIJA gitu ya. Jadi selama ini pakai apa Bu anak-anak?
pakai anak-anak laptop. Selama ini belajar pakai sarana yang dibawa dari rumah, laptopnya, laptop atau gadgetnya masing-masing anak-anak. Oke, ya itu namanya sekolah baru ya, problemnya seperti itu. Tapi selain problem itu, kayaknya ibu punya problem yang lain nih ya. Nah, coba Bu, diceritain ini pasti unik karena nggak semua sekolah punya masalah ini nih. Iya, di samping sarana, kemudian mungkin juga SDM atau tenaga gurunya masih kurang ya Bu ya. Bayangkan satu sekolah. Apa KKI-nya kata Ibu ada berapa? Iya, guru KKI. Dari 29 guru, guru KKI-nya ada 24 ya. Sekitar 90% ya? Iya. KKI ya itu kalau dilihat ya kita ada 15 kelas, yang paling kurang itu guru bahasa Inggris Ibu. 15 kelas 48 jam menurut jam struktur kurikulum 48 jam, tapi kan diajar oleh satu orang guru. Ya Allah, 48 jam satu guru berat banget ya Bu itu. Iya, makanya jadi kita mau enggak mau ya memberdayakan. Ini tertolongnya karena PJJ, jadi online kan masih bisa berbagi ya Bu ya kelasnya. Tapi kalau ada PTM 100% udah full mengajar 10 jam, nggak mungkin dia ngajar di dua kelas yang sama. Nggak mungkin. Jadi kita sudah sampaikan anjap kebutuhan guru, kita sudah sampaikan bahwa kita butuh guru ini ya, semoga aja mungkin dalam waktu dekat ada dapat ya. Nah, kalau masalah yang lainnya yang Ibu yang boleh dikatakan yang dari awal proses pendirian ini sampai sekarang belum tuntas, yaitu masalah adanya jalan akses jalan keluarga yang belum ditutup ya, ada kendala-kendala yang warganya mendapat penolakan dari warga untuk dilakukan penutupan. Nah, itu masalah yang sampai sekarang kita belum bisa selesaikan. Kalau sarana kayak bertahap ya, Pemda DKI sudah menganggarkan Bu setiap tahun itu 17,5 M untuk 10 sekolah baru. Jadi kita sudah dibagi Bu. Kita sering dikumpulkan, 10 sekolah baru ini sering dikumpulkan untuk kebutuhan sarana, kita butuh apa saja gitu. Tahun 2023 kita juga sudah minta ajukan. Nah, kita sudah buat kebutuhan alat praktek kita seperti apa masing-masing. Kita sudah sampaikan. Nah, kalau itu sih tinggal menunggu aja tinggal ya. Sudah menunggu Ibu, insya Allah mungkin ya dalam bertahap dekat, pasti ada. Bertahap akan direalisasikan. Nah, masalah yang lain selain dari sarana dan SDM-nya yaitu masalah akses jalan keluarga yang masih terbuka. Nah, tapi ada di belakang, ada di depan. Di depan itu juga ada. Depan sudah selesai. Depan ya, sudah Bu, selesai ya. Tinggal penutupan dan yang di depan sudah paham ya bahwa ini fasilitas umum, fasilitas sekolah ya mereka terima. Cuman yang masalah yang di belakang ini yang belum bisa terrealisasi ya, karena dapat penolakan dari yang bersangkutan. Ya, jadi itu di belakang memang ada pemancingan. Nah, jalannya kemudian sebenarnya ada alternatif jalan lain ya, mungkin lebih jauh aja. Iya. Tapi yang bersangkutan nampaknya inginnya kekehnya di sini. Dan sebenarnya sekolah tentu kan harus ngelindungin aset, harus ngelindungin anak-anak. Sehingga kemudian akan menutup semua celah ini karena bukan tanpa ada jalan lain, masih ada alternatif jalan yang lain ya. Dan Kepala Dinas Pendidikan pun sudah mendukung sekolah dengan surat keputusan bahwa diperintahkan menutup ya Bu ya. Iya, betul. Nah, tapi ada kendala karena terjadi tanda petik lah perlawanan dan sekarang proses ini sedang berjalan. Iya. Tapi insya Allah segera ditutup karena sudah ada perintah dari Kepala Dinas Pendidikan ya. Iya, nanti tinggal realisasinya tentu melibatkan Satpol PP ya. Sebagai tanah negara atau tanah pemerintah dan fasilitas pemerintah, dan ini juga ada lembaga pendidikan, maka wajar saja kalau sekolah kemudian menutup atas nama keamanan. Itu sesuatu yang tidak bisa sebenarnya diperdebatkan gitu ya. Nah, sekolah juga kan tidak menghilangkan hak-hak yang bersangkutan ya, betul, Bu ya. Betul. Nah, kita doakanlah ya segera cepat selesai minggu depan ya, Bu. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, depan. Itu memang problemnya sekolah baru diantaranya itu karena kan namanya baru dibangun. Ada dulu banyak jalan, sekarang jadi jalannya terbatas karena adanya gedung sekolah ini ya. Nah, kalau PTM-nya sendiri, Ibu ini 100% sekarang? Sudah 100% sesuai dengan SE Kadis kemarin, mulai dari hari Kamis ya, Bu ya? Hari Kamis ya, Kamis tanggal kemarin. 1 April ya, sudah masuk 100%. Iya, bukan tanggal 1 April, kan kita libur awal puasa 4 sampai dengan 6 ya. Nah, tanggal 7 baru PTM 100%. PTM 100%. Iya. Nah, kalau Ibu lihat guru sama anak-anak lebih suka PTM apa JJ, Bu? Kalau dilihat yang pasti lebih senangnya PTM.
sangat antusias sekali. Bahkan kalau ibu udah waktunya pulang nih, jam 10.30 kita sudah keluar, itu disuruh diusir-usir ya, maksudnya disuruh pulang. Ada betah banget di sekolah ya, dan mungkin ketemu teman-temannya. Yang dia nyari, oh ada kegiatan bu, ada kerja kelompok, oh ada latihan ini bu, oh, paskibra segala macam. Nah itu kan, itu yang kadang-kadang di awal-awal PTM itu mengkhawatirkan ya bu, karena anak-anak terlalu antusias, terus kalau PTM. Anak udah ketemu antar mereka, nah, betul, gitu kan? Kadang-kadang suka lupa dengan jaga jarak. Buka masker kadang-kadang ya, namanya kita nggak apa ya gitu juga, guru ibu-gurunya pasti juga lah pasti senang dengan PTM ya tadi pasti. Kita juga ngobrol sama beberapa guru, semuanya bilangnya suka PTM. Apalagi kata ibu apa praktek begitu sulit kalau memang harus di PJJ. Kalau SMK tanpa praktek itu bukan di SMK. Nanti SMK sastra jadinya ya. Oke ya, demikian obrolan kita dengan ibu kepala sekolah. Dan unik memang ya problem sekolah-sekolah baru, dan semoga ibu kepala sekolah dan jajarannya mampu melalui semua ini, karena biasanya ujian itu datang tidak mungkin di luar kemampuan kita ya Bu ya. Dan nampak sekali kalau sekolah berupaya untuk menyelesaikan dan didukung pula oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Semoga permasalahan cepat selesai ya Bu ya. Amin. Soal itu. Terima kasih. Dan mudah-mudahan juga setelah itu ibu jadi berpikir tentang bagaimana meningkatkan kualitas ya Bu ya jadinya ya. Tidak terbebani oleh berbagai problem-problem tambahan tadi ya. Demikian video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video pendidikan anak, kulineran Nusantara, dan juga destinasi wisata. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.